Sahabat Kijangker Mania, jumpa lagi di channel YouTube Kijangker X. Jadi pada pembahasan tema kita kali ini adalah bercerita tentang sosok Uyang yang ada di Kalimantan Selatan, dan ini adalah kisah yang langsung aku angkat dari cerita yang pernah disampaikan langsung oleh almarhum nenek aku dulu selagi beliau masih hidup. Jadi sahabatku semua, pada suatu waktu itu ada seorang lelaki memiliki istri, dan tanpa diketahuinya ternyata istrinya adalah sosok seorang uyang atau orang yang mengaji ilmu kekayaan dan ilmu kecantikan melalui ilmu hitam jenis kuyang. Jadi setelah mereka menikah, sang suami tidak menyangka dan tidak menyadari kalau ternyata istrinya adalah sosok kuyang, sosok manusia yang bersekutu dengan bangsa Inggris atau menganut ilmu hitam. Jadi memang diakui wanita yang jadi istrinya itu adalah wanita yang sangat cantik jelita, bahkan tubuhnya pun langsing, mulus, dan bisa dikatakan sebagai primadona di kampung itu. Namun sang suami itu tidak menyangka dan tidak menduga ternyata ilmu yang dianut oleh istrinya, ilmu kuyang itu, ternyata ilmu turun temurun. Jadi awal cerita kenapa sang suami itu mengetahui bahwa istrinya adalah penganut ilmu kuyang. Suaminya itu sangat penasaran sekali kenapa sang istri itu meminta untuk suaminya tidak boleh naik ke atas loteng, karena di atas loteng itu ada buangan khusus dan seperti kayak ada kamar khusus, dan di bagian atapnya itu, atap rumahnya itu, khususnya bagian buung atau bubungan itu, kata orang Kalimantan, itu seperti ada pintu atau jendela. Suaminya pun sempat beberapa waktu nggak menyadari, dan ketika tengah malam pada bulan-bulan tertentu itu istrinya tiba-tiba saja tengah malam hilang atau sehari hilang, dan dia masuk kamar itu. Nah, suaminya pun kemauan istrinya untuk agar tidak kebingungan atau mencari dia kemana-mana, karena dia sebentar paling mungkin 1 jam atau 2 jam keluar, dia akan pulang lagi. Tapi sahabatku semua, saudaraku semua, lama-kelamaan ternyata sang suami juga penasaran, ada apa sih dengan istrinya ini sehingga aku tidak diperkenankan untuk memasuki kamar di atas itu dan tidak diperbolehkan masuk ke atas itu. Ternyata sahabatku semua, sang istri itu melakukan ritual dengan membaca mantra-mantra khusus. Dia berbah di atas sebuah dipan-dipan atau seperti kasur di atas loteng itu. Setelah dia berbah, posisinya tengkurap, kepalanya itu langsung copot terbang. Jadi kepalanya ini copot terbang. Dan dan dia tuh memakai seperti anting yang panjang dan menggunakan emas. Jadi itu antingnya itu panjang, anting-antingnya itu panjang. Itulah kuyang yang dimaksud nenekku. Dan beliau memang pernah melihat itu seperti kobaran api yang melayang. Padahal sesungguhnya itu adalah isi dari organ tubuhnya yang menjuntai. Dan yang warna kebiru-biruan itu nyala apinya adalah dari antingnya itu. Nah, entah kenapa pada saat itu tuh sang istri itu ada orang yang berilmu tinggi dan sehingga mampu memberikan benteng atau sebuah kerangkeng yang bisa ketika kuyang itu masuk dia nggak bisa keluar. Nah,
dia memasuki sebuah rumah warga. Kebetulan warga itu memiliki kemampuan spiritual yang bisa memblok adanya makhluk astral, bahkan ketika makhluk astral itu masuk, dia nggak keluar. Jadi pada waktu itu tuh sama makhluk astral nggak bisa keluar, dia bersembunyi, si kuyang tadi bersembunyi di bagian kurungan ayam pemilik rumah yang spiritual tadi. Jadi sang kuyang tadi bersembunyi tepat di bahasa Kalimantan itu adalah tempat ayam bertelur tuh ketaraan ayam. Jadi dia kepalanya itu masuk di situ. Tapi itu ketaraan ayam tuh udah bekas ayam yang pernah menetas dan udah keluar. Nah, kepala kuyang itu nongkrong nangkring di situ. Nah, itu yang paling ngeri banget tuh ketika sang spiritual melihat, dia tahu bahwa sang kuyang itu masuk ke kurungan ayam. Karena di posisi kurungan ayam itu kebetulan gelap. Gelap. Nah, setelah diperhatikan, dia masuk ke situ. Dia mendekati kurungan ayam dan benar ternyata sang kuyang itu dia nongkrong di tempat ayam bertelur itu. Kepalanya merem kayak gini dan disebut sama spiritual itu, dia lupa. Di sini masih ada bergelantungan emas. Tapi kalau ini diambil, dia nggak bisa kemana-mana, bahkan malah mati dia. Cuman karena spiritual itu menasihati agar tidak berlaku seperti itu lagi, maka malam harinya dilepas. Dia kembali pulang. Cuman udah dikasih nasihat, kalau kamu sampai mencelakain orang daerah sini, kamu akan aku tupas. Dan aku tahu rumah kamu ke atas spiritual yang dia kunjungi itu. Dia berjanji gak mau lagi datang ke tempat itu dan gak mau mencelakai orang rumah. Nah, ternyata sahabatku semua, sang suami pun mengetahui kalau istrinya itu adalah kuyang. Ketika dia mencoba memasuki tempat persembunyiannya atau kamar khususnya di atas loteng itu, memang benar. Ternyata ketika dia lihat, dia buka pintu kamar itu, istrinya udah nggak punya kepala, posisinya tengkurap. Itu sontak bukan main kagetnya sang suami merasa shock. Dia ternyata istrinya adalah bersekutu dengan ilmu hitam menggunakan ajian mantra kuyang. Suaminya pun turun ke bawah dan pura-pura nggak tahu, nggak tak merasa nggak terjadi apa-apa di hadapan istrinya itu. Jadi setelah suaminya turun ke bawah, begitu lama maghrib sudah mulai tiba, istrinya kembali lagi melalui atas loteng itu dan kepalanya udah kepasang lagi, turun ke bawah dan ketemu lah sama suaminya. Seolah-olah nggak seperti ada terjadi apa-apa. Setelah suami pun berkata, kenapa agak lama pada seperti biasanya baru ada keluar, kata suami. Dia beralasan kalau ritualnya itu agak panjang karena ada sesuatu yang dari leluhurnya yang harus dibahas, katanya. Padahal suaminya udah mulai gak enak perasaannya. Suaminya pun mulai sudah gak enak sama istrinya, udah mulai risih. Nah, pada suatu hari, pada suatu malam, istrinya keluar lagi. Setelah keluar, suaminya bergegas naik ke atas. Diintip pasang istri tadi, ketika sang istri sudah terbang lagi, kepalanya copot lagi dengan posisi badan tengkurap. Sang suami saking gemesnya, saking sakit hatinya melihat kelakuan sang istri seperti itu, maka sontak sang suami mendatangi jasad atau batang tubuh sang istri, kemudian dibalik dan ia tinggalkan kabur dari rumah. Otomatis sahabatku semua, ketika sang istri datang, sang istri waktu memasang kepala dia pasti kembali. Jadi bagian muka itu tingkat ke belakang. Dan suaminya tidak pernah lagi datang ke rumah itu sampai kapanpun. Dan kita pun tidak mengetahui.
ketahui karena nenek aku juga.